Saya Imam Prasojo, saya dosen FISIP Universitas Indonesia. Saya datang ke Farm Kambing di Batu Raden ini, ya, sebuah badan yang di bawah Kementerian Pertanian. Di sini ada kambing-kambing unggulan, bibit-bibit kambing, ya, dari import, ya, yang dikembangkan di sini. Jenisnya yang saya paling kenal di sini adalah Sanen dan PE, ya. Kambing inilah yang sebetulnya harus dikembangkan ke seluruh Indonesia. Karena dengan kita memiliki bibit unggul, kambing ini bisa meningkat dengan cepat dagingnya. Tetapi yang paling menguntungkan sebetulnya kambing Sanen adalah kambing yang bisa diperah susunya, ya, yang bisa menyehatkan masyarakat dan juga memberi penghasilan yang cukup baik. Saya beberapa tahun lalu datang ke sini dan dengan teman-teman berusaha untuk memelihara dan dijadikan tempat pembelajaran di Purwakarta. Sekarang saya datang kembali ke sini lagi, ya, untuk berupaya melakukan kerjasama. Siapa tahu nanti kita bisa membangun sentra-sentra pembelajaran, ya, budidaya kambing unggul sebagaimana dikembangkan di badan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi berkah.